Senopati, sudah terjadi perkelahian. Kita tidak bisa langsung masuk. Kenapa? Salah satu dari kita harus pelajari situasi. Baru setelah itu diputuskan harus terlibat. Lanjutan dari episode sebelumnya, di sini Kendrawani ingin menggunakan sihirnya. Namun ketika Kendrawani mau menggunakan sihirnya, ternyata Kendrawani merasa bahwa ada Suliwa yang masuk di kerajaannya. Hampir saja Suliwa terkena sihir. Beruntung ada Nyi Jatuh yang membantunya. Terjadi, Nyi? Gendrawani telah menyerang dengan sihirnya. Kurang ajar kamu, Nyi Jantur. Kamu menggunakan sihirmu. Kamu yang mulai duluan, Gendrawani. Karena kamu telah menggunakan sihirmu, jadi jangan salahkan kalau aku juga menggunakan sihirku. Berarti kamu yang kurang ajar, Gendrawani. Ayo, kakaknya. Iya, ayo. Nyi, sudah Wirat, Nyi. Hah? Ayo kita kesana. Wirat! Sini. Saya seperti melihat sesuatu. Seperti Gendrawani. Iya. Itu memang Gendrawani. Dia menuju lorong itu. Iya, Nyi. Dia menuju lorong itu. Sedangkan di sisi lain, para penikir sedang bertarung dengan pasukan Gendrawani. Terlihat Prabu Baka dan ketika putrinya mengalami kekalahan, dan di sini Dewi Kenanga mau menggunakan sihirnya. Beruntung ada Senopati yang melihatnya dan langsung memanahnya. Akhirnya pasukan Gendrawani kabur dan meninggalkan pertarungan tersebut. Baik, Yunda.
kita sihir para pendekar itu menjadi belibis. Sihir. Putriku. Celaka. Ayo. Celaka, kita terkepung. Kita dikepung. Kita kabur, Sang Prabu. Kita harus kabur. Di sini Joca Cendawa memari Gendrawani karena gegabah menggunakan sihirnya. Dan di sini Joca Cendawa memanggil para siluman untuk menjaga ruangan tersebut. Dan mereka berdua sedang menyiapkan sihirnya. Berudung Seliwa dan Sudawirat datang dengan tepat waktu. Hanya Gendrawani dan Joca Cendawa memilih kabur dari ruangan tersebut. Pasti berlindung dengan sihirnya, Nyi. Ya, memang. Kamu benar. Rasa-rasanya mereka sembunyi di sana. Ya. Kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah. Nyi, waktu itu Gusti Prabu pernah menunjuk-nunjuk ke arah sana, Nyi. Iya, Nyi. Seharusnya ada bangunan di tempat itu, Nyi. Tapi kenapa bisa tidak ada ya? Iya, Nyi. Kenapa bisa tidak ada, Nyi? Aku mengerti. Ini pasti ulahnya Soca Cendawa. Soca Cendawa. Soca Cendawa. Kamu coba tipu mataku dengan sihirmu itu, ha? Soca Cendawa, kamu kalahkan dulu dua penjaga itu. Itu urusan saya, Nyi. Wirat, tunggu. Jangan. Biar sudah Wirat saja. Saya harus turun tangan, Nyi. Jangan. Loh, kenapa, Nyi? Dengan seorang Sudawirat saja, mereka bisa berkembang menjadi delapan. Bagaimana kalau kamu ikut? Sudawirat memukul sekali lagi, mereka akan berkembang menjadi dua kali lipat. Bisa dibayangkan kalau Sudawirat tetap dengan pola penyerangannya itu. Jadi apa yang harus dilakukan Sudawirat? Rencah gunung.
sini Soca Tendawa dan Gendrawani ia pergi ke ruangan lainnya. Dan di sini Soca Tendawa meminta bantuan dengan 8 senopati penjuru angin. Dan di sini tak lama dari itu, elang mata-mata dari Gendrawani merusuh Suliwa dan Sudawirat. Beruntung ada Prabu Alingdarma yang mengalahkannya dan terjadilah pertarungan ini. Ada apa, Ji? Kelihatannya telah terjadi sesuatu di dalam sana. Apa itu, Ji? Kelihatannya Gendrawani telah mendapat tambahan kekuatan baru. Siap berperang untuk Niratu. Siap berperang untuk Niratu. Hidup Ratu Gendrawani. Hidup Ratu Gendrawani. Maaf, Niratu. Ada penyusup, Niratu. Tunggu. Terpaksa kulakukan karena dia tidak bisa menjadi penyambung lidah yang baik. Iya, Gusti. Niratu! Buruan kejut! Siapa yang melakukannya? Prabu Anglingdar. Siapa? Ma. Anglingdarma. Serang Anglingdarma dan orang-orangnya! Baik, Niratu! Ada perintah yang harus kami laksanakan, Gusti. Gendrawani dan Soca Cendawa lolos. Siapkan orang-orang kalian di pos-pos yang penting dan rawan, ya? Baik, Gusti. Setelah pelacurit kalah, Gendrawani kabur dan ternyata Soca Cendawa dan Gendrawani kabur ke penjara bawah tanah. Tapi di sini ternyata Gendrawani kena mental. Ia malah dicaci maki oleh Prabaswara dan anggotanya. Sebab itu Gendrawani marah. Tapi di sini ternyata tujuan dari Soca Cendawa ke penjara bawah tanah adalah mengasih ilmu sihir untuk Prabaswara sehingga dia menjadi manusia binatang yang sangat bahaya dan bisa dikuasainya. Tak lama dari itu, Rai Prabaswara ngamuk dan menyerang para anggota Prabu Anglingdarma dan film pun bersambung. Oke guys, lanjut di episode selanjutnya guys.